Oh, dulu pintunya udah nggak layak lagi ya. Terus dindingnya sudah banyak yang bolong, atapnya banyak lubangnya, dan yang pasti dulu lantainya tanah. Dan sekarang itu semua udah diubah, udah diganti. Alhamdulillah, sekarang mau udah layak, udah ditempatin. Benar sekali, udah layak sekarang, lantainya udah enak, udah bersih, udah kotak-kotak, udah gak campur dengan tanah lagi. Iya, udah dikasih keramik, dindingnya juga. Nah, kompor udah kena rapuh kayak waktu kemarin ini. Alhamdulillah. Sofanya ini tuh hanya buat disuruhin aja. Jadi, juga bisa di Tunjukin ya gimana caranya. Ini kalau ditarik, nah, bisa jadi tempat tidur juga. Jadi kalau misalnya ada tamu atau saudara nginep sini, tidur sini.